dari situ lah. Jangan nama mayat, dunia akhirat. Barakat Syamil atau Ilah, panggilannya Barak. Jangan kepimpin ya. Assalamualaikum Times. Ini masih momen sarapan bareng Ustaz Sam bersama Jamal Kafah. Dan tentunya beliau sarapannya dengan mertua, istri dan anaknya, karena Ustaz Sam sekarang udah punya momongan. Nanti kita tanya-tanya ke mamanya ya, siapa nama momongan dari atau anak dari Ustaz Sam. Karena sekarang Ustaz Sam sudah mempunyai anak laki-laki, katanya namanya Bara. Cus, nanti kita tanya-tanya. Kenalkan, ini istrinya Ustaz Sam, bukan istri saya. Ya, perkenalkan, ini Ustaz Sam, istrinya Ustaz Sam. Ini serius gak nih? Itu Ustaz Sam tadi tuh. Kenapa gak dibawa? Gak dibawa? Oh, di uang ini kebanyakan. Ya, ini biasa Times momen di mana istri Ustaz Sam, mertuanya dan anaknya sedang sarapan bareng sama ibu-ibu jamaah di Masjid Al-Kafa. Ini dia namanya, anaknya namanya Bara. Nanti kita tanya-tanya sama mamanya ya, siapa nama anaknya ya. Lucu banget deh. Pokoknya Ustaz Sam pulang ke kampung dengan istri dan mertuanya disambut meriah oleh orang Masjid Al-Kafa dan orang legenda, karena udah kangen katanya, udah lama gak ketemu. Sekarang udah jadi idola Times. Mbak, misi. Misi, Mbak. Namanya tadi siapa, Mbak? Namanya? Lama. Namanya nama mayat, dunia akhirat. Barakat Syamil atau Ilah, panggilannya Bara. Jangan kebimbing ya. Ya. Jangan kebimbing pula gitu. Namanya tangan. Iya toh? Belum aku, belum aku. Cepat jang toh. Udah lama tak ketemu tetangga. Iya. Sekarang hari pulang. Sampai lama aku ini.